Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Fire Red. Jadi kali ini kita bakal melawan Elite Four yang kedua. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung masuk saja ke dalam Elite Four yang kedua. Aku juga nggak tahu Elite Four yang kedua ini pakai Pokemon tipe apa. Pokoknya kita bakal langsung lawan saja biar nggak terlalu lama-lama. Ini kita langsung lihat dia pakai Pokemon apa dan berapa Pokemon. Kita lihat, oh ternyata cuma 5 Pokemon. Yang pertama ini dia pakai Onix. Kita langsung ganti Pokemon saja. Kita langsung ganti Gyarados. Terus habis itu kita langsung guyur pakai Water. Ini kita tunggu dan ini sudah muncul shiny Gyarados kita. Kita langsung guyur saja dengan Water. Kita lihat apakah serangannya itu one hit. Kita bakal lihat saja serangan Surf ini. Ternyata one hit dong, gede banget emang ini Gyarados kita. Terus kita lihat untuk Pokemon yang kedua dia pakai apa. Ternyata dia pakai Hitmonchan. Jadi ini gabungan antara tipe ground, rock, terus habis itu tipe fighter. Jadi kita ganti ke Charizard saja ini. Terus kita serang dengan move flying saja. Soalnya itu kelemahannya dengan move flying atau enggak gitu dengan move fisik ya untuk mengalahkan fighter ini. Ini kita lihat saja apakah one hit serangannya. Kita lihat ternyata one hit dong, gede banget ini Charizard kita. Terus kita lihat untuk Pokemon selanjutnya, ternyata dia pakai Machamp. Machamp ini juga Pokemon tipe fighter juga. Kita bakal serang pakai itu saja, pakai flying saja. Kita lihat apakah one hit serangannya. Dia menaikkan attack dan juga menaikkan def juga. Astaga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kita serang, ternyata berkurang cuman setengah itu tadi darahnya. Ini kita diserang. Semoga aja nggak mati Charizard kita. Untung aja nggak mati itu. Darahnya tinggal sedikit. Kita langsung serang lagi dengan flying. Kita lihat apakah bisa kita kalahkan dengan mudah atau dua kali serang saja. Kita lihat, GG banget dong. Critical soalnya. Kalau nggak critical mungkin Machamp-nya ini nggak mati. Kita lihat untuk Pokemon selanjutnya. Ternyata dia pakai Hitmonlee. Hitmonlee juga fighter juga. Kita pakai Charizard saja. Kita coba serang dengan flying saja. Soalnya kelemahannya juga dengan flying. Lagian sayang banget kalau kita nggak serang pakai Charizard. Ini kita lihat saja serangannya atau damage-nya apakah one hit. Kita lihat saja, ternyata one hit juga dong. Keren banget emang Charizard kita. Terus kita lihat Pokemon yang terakhir, dia pakai Onix. Onix kita ganti ke Gyarados lagi. Terus habis itu kita serang dengan Water lagi. Kita coba serang dengan Surf. Kita lihat saja, ini dia sudah muncul. Terus habis itu kita langsung serang saja dengan Surf. Semoga aja langsung mati seperti yang di awal tadi. Ternyata benar dong, langsung mati. Keren banget emang ini. Kita sudah berhasil mengalahkan Elite Four yang kedua. Jadi nggak seberapa susah untuk mengalahkannya. Yang penting kita sudah berhasil mengalahkannya. Dan kita bakal coba heal Pokemon kita dulu. Soalnya darahnya ada yang berkurang, jadi kita bakal heal saja. Ini kita langsung buka saja. Kita buka tasnya. Kita bakal kasih Hyper Potion. Soalnya darahnya ada yang berkurang, yaitu Charizard kita. Dan ini sudah kita heal. Dan habis itu kita bakal save juga. Soalnya kita sudah berhasil melawan Elite Four yang kedua. Jadi kita bakal lanjutkan di next video untuk melawan Elite Four yang ketiga. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.